Yo, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celeh Jeli Channel. Oke, okay, jadi pada kali ini saya akan share livery, yaitu truk Hino Ranger muat kayu ya, cuy. Muat kayu. Ini muat dari Fatih Konsep. Saya bikin livery untuk headnya warna hijau, terus untuk baknya itu warna merah, cuy. Oke, okay, tampilan muatnya seperti ini. Langsung aja di sini untuk animasi yang pertama yaitu headnya jungkit, terus untuk animasi yang kedua itu tanpa bumper trondol ya cuy, terus untuk animasi yang ketiga itu tanpa muatan kayu seperti ini, dan untuk animasi pintu kanan kiri kebuka, terus untuk perlampuan lampu hajat di sini nyala normal, lampu rotary juga nyala, lampu malam juga, lampu utama ya ini ya nyala. Untuk yang belakang kita lihat cuy, yang belakang lampu rem, lampu hazard ya. Nah itu aja, untuk lampu mundur nggak ada. Langsung saja kita tes untuk tarikan cuy. Ini saya pakai mapnya dari TKU Project ya cuy, yang kilo 44. Ini tarikannya lumayan berat ya cuy, agak berat sih. Oke, seperti ini. Oke, terus kita tes untuk suspensi aja. Waduh, nabrak ini. Untuk suspensi sepertinya enak ya tuh, kelihatan goyangannya itu enak ya. Tuh, mantap sekali nih. Oke ya, suspensi mantap tuh, empuk lah. Oke, kita lihat apa lagi ya, interior ya sih. Kita lihat interior dulu cuy. Oke, untuk interior seperti ini, untuk dashboardnya standar, spion kanan kiri kelihatan, spion kanannya mana ini sih? Kelihatan ya. Oke, ini nanjak ini ya. Mau naik ini. Nah, ini. Oke, kita stop di sini, coba kita tes apakah kuat ya ini sih untuk modnya cuy. Kita gas. Oh, kuat ya ini ya, agak nanjak ya cuy. Oke, masih kuat, agak nanjak ini. Kita masuk ke dalam gudang ya cuy. Gudang apa-apa ini namanya cuy. Ini mod mapnya dari VKU Project pokoknya. Oke, sampai ya. Jadi mungkin cukup sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir, yang sudah menonton. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.